Oke, sekarang kita mau menuju cottage-nya Nicholas Saputra. See you there. Ya, jadi kita ada jalan setapak dulu. Baru sampai ke cottage-nya. Mau ngintip aja butuh perjuangan. Let's go! Kaca nih, kaca nih, mantul nggak? Diliatin penduduk-penduduk atau binatang-binatang tuh di pohon. Halaman belakang. Hai teman-teman, mari datang ke hotelnya Nicholas Saputra. Ini adalah kamar utamanya dia. Dan biasanya dia nginepnya di sini. Ada sih beberapa kamar, 3 kamar di sebelah sana dan satu kamar besar lah. Untuk nginep di sini, per malam ya harganya 2 juta. Tapi minimal kamu harus membayar 2 malam untuk di sini. Tapi worth it banget loh, guys. Mas Niko, aku udah di terrario. Tapi kamu kok malah di Labuan Bajo? Oh. Dari sini view-nya bagus. Kayak Ubud enggak sih ini modelnya? Kayak Ubud ya? Ya, ini kita lagi pada menunggu ada salah satu mobil yang terjebak di jalanan tanah. One hour later. Terakhir itu naik, jadi dia rapat. Oh, terus mas Innova di tengah mana ya? Sudah, jadi dia Innovanya naik, harusnya siapa nunggu dulu Innovanya belum langsung naik. Oh. Ini dia naik sama-sama naik. Nah Innovanya kan nggak tuntas gitu, sempat sendak. Wah, sudah mulai tidak kelihatan ya.